hotelnya. Barang-barang masih di mobil, belum diangkut karena masih jam segini, masih lama banget buat check-in. Jadi mau tanya dulu, bisa apa enggak? Kayaknya bisa nih early check-in. Aduh, semoga aja deh, karena badan udah gerah banget. Udah gak sabar pengen tiduran, dan aku juga banyak banget yang mau dikerjain, mau bikin konten, mau ngerjain endorse. Sekarang gak bisa, ternyata early check-innya gak jam sekarang, tapi jam 12. Dan kan sekarang itu masih jam, masih pagi lah pokoknya. Boleh gak sih numpang mandi dulu? Bu Acem, soalnya Bu Acem dekil, terkena debu, kena iler, apa segala macam ya kan. Karena tidur di mobil. Halo. Sekarang aku udah moving sendirian ke, apa tadi namanya ini ya, Solo Paragon Mall. Sebenarnya sejujurnya aku nggak pede sih sambil ngevlog kayak gini demi mengajak kalian berjalan-jalan sama aku. Dan ini karena pertama kalinya aku kesini. Jadi ya udahlah, daripada bingung ya kan mau kemana, mending ajak kalian temenin aku. Nggak apa lah. Ya, let's go, kita pede-pedein. Wah, deg-degan banget. Sebenarnya aku pernah nge-vlog sendirian juga di mall, cuman waktu itu untuk kebutuhan syuting, jadi ditemenin gitu sama kru-krunya dari belakang. Kalau ini aku bener-bener sendirian. Help me, help me, help me. Tau aja sih. Soalnya doi aku tuh pergi kan buat kerja. Ada kerjaan, jadi ya udahlah, daripada nunggu kelamaan kan. Tapi uniknya ya, ini yang bikin aku salut banget sih. Sepanjang perjalanan ke sini tadi aku ngeliat ada banyak banget aksara-aksara Jawa gitu kalau nggak salah. Itu keren banget, coy. Ya, yang berarti artinya di sini tuh budayanya masih cukup kental gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan aku pikir tuh bakalan ada orang-orang yang ngomong bahasa Jawa gitu, tapi belum nemu sama sekali. Paling logat-logatnya doang, tapi kalau ngomong pakai bahasa Jawanya banget itu aku belum nemu, belum benar. Wah, itu ya keren, mozzarella. Tapi aku nggak lagi pengen makan kondok, jadi kita skip. Entrance-nya ada di lantai 2, berarti paling atas itu cuma food court doang. Oke lah, jadi lebih gampang untuk pilih-pilih makanan. Chicken popcorn. Oh iya, aku juga lihat ada montato, tapi montatonya di mana ya? Montato. Jangan-jangan udah ada lagi. Oh my gosh. Wah, ada leker, aku mau beli doi ya. Oh kak, ini cara belinya gimana, pakai kartu kak? Bisa cash? Kalau nggak itu pakai scan gitu. Cash aja. Maaf ya, aku sambil nge-vlog. Enggak apa-apa. Itu aja kan? Iya. Pisang kakak 7, pisang meriah 1, pisang telur 1 ya? Iya. Baru 9 gitu. Kak, tahu Montato gak? Gini? Montato tahu gak? Montatonya udah tutup itu. Oh kak. Iya. Kenapa sih? Ribet banget sambil nge-vlog, mana sendirian lagi? Goreng, skip. Beli itu aja kali ya. Chicken pop lebih gampang untuk beli. Ah iya, aku beli ini aja. Tomty chicken strip and fries. Aku lihat dulu ya menunya. Skip, cari dulu yang lain. Emang kadang suka kayak gini kalau milih makanan tuh bingung, apalagi kalau misalnya lagi nggak pengen sesuatu gitu. Aduh, atau lagi pengen sesuatu terus nggak ada, kayak tadi tuh montato, montatonya udah tutup.
yang 18.000 pagu paket chicken bunting dan kentang. Paket chicken bunting plus kentang dan minuman. Oh. BTW tadi tuh buat ngantrinya dikasih kayak ginian. Gak ngerti ini apa? Halo. Bisa cash enggak, Pak? Bisa. Aku mau kalau pagu itu dia minumannya apa? Pagu aja satu. Hah? Ada bumbunya nggak? Oh ada. Bestsellernya yang apa, Kak, kalau boleh tahu? Minumannya atau rasanya? Yang bestseller itu ada barbecue balado sih, Kak, biasanya. Kalau balado pedes banget, Kak? Enggak. Barbecue aja deh. Kalau bisa dimix, boleh dimix sama balado. Oh bisa. Barbeque sama balado kalau gitu. Jadi mau rasanya balado sama barbeque. Balado barbeque ya. Iya. Harganya 20.000. Gitu sih ya. Iya. Tunggu sekitar 15 menitan enggak apa-apa kan? Enggak apa. Ya. Nama kelas siapa? Bila. Kak Bila. Iya, Billa. Bila, rasa balado barbeque. Minumnya aqua ya. Iya. Gunting ya tadi. Iya. Dulu ya Kak, terima kasih. Aku tunggu sini aja deh. Tidak ada pilihan lain, harus menunggu di sini selama 15 menit. Aduh. Ternyata aku harus kesana karena mesinnya bunyi. Berisik betul. Aku pikir ini bisa dimatiin, tapi ternyata enggak bisa dimatiin. Di sini cuma ada tulisan when beat and flash. Please take the meal. Tadi bunyi berapa ya, 3 kali kalau nggak salah. Aku takutnya ibu jalannya lihat-lihat aku nengok terus ibu, terus aku takutnya ini bunyi lagi kan, daripada nanti jadi crowded, ribet. Udah ambil aja, tunggu olahraga sebelum makan.